Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa Tribuners. Melaporkan Fauzi Noviandi dari kawasan Puncak Cianjur, di mana Puncak Pas kali ini menjadi favorit para pengguna jalan yang sengaja beristirahat setelah untuk rehat sejenak dalam perjalanannya. Tempat Puncak Pas ataupun tempat penahan gempa, maksudnya penahan tanah longsor ini menjadi favorit untuk berisat para pengguna jalan ataupun wisatawan yang datang sengaja ke Puncak Pas untuk bersuap foto ataupun menikmati suasana di kawasan Puncak saat ini. Dan tampak sejumlah pengguna jalan ataupun wisatawan tengah duduk santai menikmati suasana Puncak yang langsung menampilkan situasi jalan raya Puncak Cianjur. Dan ada juga di sini kita bisa menggunakan jasa foto untuk bersuap foto langsung dengan menggunakan kamera DSLR. Untuk setiap satu kali foto dihargai Rp10.000 hingga Rp25.000. Rata-rata yang berdiam ataupun bersuap foto ataupun mendatangi lokasi Puncak Pas ataupun kecoran penahan longsor ini merupakan usahawan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Mereka kesini sengaja untuk bersuap foto ataupun menikmati akhir pekan yang penat, lalu untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan beberapa jam dan bersantai menikmati situasi di kawasan Puncak Pas yang langsung mengarah, pemandangannya langsung mengarah ke pegunungan di wilayah Kabupaten Cianjur. Untuk hanya membayar parkir sebesar Rp5.000, kita bisa menikmati suasana kawasan pegunungan ataupun perbukitan yang ada di Kabupaten Cianjur. Demikian laporan kontributor Tribun Jabar Kabupaten Cianjur, Fauzi Noviandi melaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.